Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin lapis singkong. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja lalu dikukus. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, gurih, mantep dijamin. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue ini cocok buat teman-teman jadi ke ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 500 gram singkong yang udah diparut, ini berat bersih ya. Selanjutnya masukkan 200 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh, garam halus, masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah semua bahannya sudah tercampur rata, lanjut kita masukkan 4 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Untuk 1 sendok makannya penuh munjung ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan sudah tercampur rata, lanjut kita bagi 2 adonan sama rata. Untuk adonan pertama, kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan sedikit warna coklat biar hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng. Adonan kedua, kita masukkan warna coklat secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan coklatnya tercampur rata. Kelihatan teman-teman, hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng kalau kita tambahkan sedikit warna coklat. Oke, kedua adonan yang berwarna udah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin lapis putih, siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung beras. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 4 sendok makan gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Kemudian semua bahannya kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk santannya teman-teman gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa biar rasa kuenya makin enak ya. Setelah adonannya tercampur rata, siap dikukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20x20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis coklat. Jadi untuk lapis coklatnya ini kita masukkan semua ke dalam loyang. Kemudian lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk lapis coklatnya selama 15 menit atau pastikan lapisan yang set atau mengeras. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kue lapisnya benar-benar merata. Setelah 15 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, pastikan lapis coklatnya udah set atau udah mengeras. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini, kelihatan adonan udah mengeras nggak menempel. Selanjutnya kita masukkan lapis kedua, lapis hijau. Untuk lapis hijaunya ini juga kita masukkan semua ya. Kemudian lanjut untuk lapis hijaunya kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit atau pastikan lapis hijaunya udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke lapis putih. Untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 2 kali dan untuk per lapisnya ini kita masukkan sebanyak 300 ml ya teman-teman. Nah ini kita masukkan lapis putihnya pelan-pelan aja biar nggak ambiar. Kemudian untuk lapis putihnya kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit lapis putih pertamanya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua. Untuk per lapisnya sama kurang lebih 300 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit ya. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapis singkongnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, wangi kue lapis ini enak banget. Sekarang kita biarkan dulu kue lapis singkongnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kurang lebih 2 jam kita biarkan di suhu ruang, kue lapis singkongnya udah dingin, kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lalu kita beri alas. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali.
Sekedar cerita aja teman-teman, resep lapis singkong yang ini andalan dan favorit banget buat di rumahku karena seriusan bikinnya mudah banget, resepnya anti gagal dan rasanya dijamin super enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Nah ini setelah kita keluarkan dari loyang, langsung aja kue lapis singkongnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapis dengan plastik biar nggak lengket ya. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong satu bagian dulu. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Satu resep kue ini bisa menghasilkan banyak ya teman-teman kalau kita potong kecil-kecil dan tipis-tipis. Dan untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 2.000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman, selamat mencoba resepnya, semoga suka ya. Setelah lapis singkongnya kita potong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Perlapisnya cantik banget, cocok buat teman-teman jadi ke ide jualan. Langsung aja saya cobain. Untuk tekstur kue yang ini lembut dan ada kenyalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, ada kenyalnya, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.